Kan ku biarkan. Masalah apa sih lu? Bukan gua. Kompetitif ya, sabar. Kualitas IQ gimana? Tanya aja yang tua. Kucing Persia. Cakep. Kembali lagi di acara yang dinanti. Ia cuma Dreambox Indonesia. Mana semangatnya penonton? Ini episode yang sangat-sangat saya suka ini ya. Kalian mau tahu kenapa? Karena di sini ada tim Breaking Dream. Iya, kalau cowok-cowok suka itu ya. Nah, kalau buat cewek-cewek apa bang? Kita punya tim Power Over. Dan saya akan memberikan best performance 500.000 berdasarkan yel-yel. Kalau kita ajak yel-yel, kira-kira kayak mana nih drifter-drifter kita ya? Oke, saya akan mulai dengan ladies first. 1, 2, 3, 4. Drogo Dream tercantik. Power over, oke. Okay, power over. Oke. Okay. Yel-yelnya mainkan. Yo, ayo, ayo power over. Ku yakin kita pasti menang. Oke. Oke. Dan 500.000 kita berikan kepada siapa pemirsa? Menurut kalian siapa? Iyalah, kita lah siapa? Pemenangnya adalah, mohon maaf, Breaking Dream. Udah nanti kita ngopi bareng aja lah, udah ya. Oke, tepuk tangan dulu kedua peserta. Saya ngobrol dulu sama teman-teman dari Power Over. Yes, kalian adalah drifter-drifter andalan kita ya, betul? Betul. Siapa yang akan menjadi ketua di sini? Siap, ketua. Ketua ya. Mas Akbar, apa sih sebenarnya yang ada di kepala kalian tuh para drifter ketika berhadapan dengan maut? Apa message yang kalian ingin sebenarnya sampaikan kepada semua orang? Hidup tuh lebih berarti kalau di saat kita udah mau mati. Wah, cakep. Lu suka lagi Dipo? Oh, cakep. Oke, berarti ada Mas Akbar, ada Dipo, dan ada Valentino serta Mas Denny ya. Denny ya. Tepuk tangan untuk tim Power Over. Yes. Kita lamain dengan Breaking Dream dulu, tepuk tangan ya. Hai. Aduh, kalian jangan terlalu nempel meja, takut mejanya drift nanti ya. Oke, siapa yang akan menjadi ketua di sini? Kanin. Halo. Tolong diperkenalkan, siapa aja? Oke, ini tim aku ada Negin. Yes, Negin. Ada Ine sama Fatbai. Hai, Ine ada. Fatbai ya? Iya. Oke, kamu yang akan menjadi kapten Anin di sini ya. Siap mengalahkan Power Rover? Siap, tapi udah kenal? Udah. Kualitas IQ gimana? lebih pintar kita sih. Oke, saya suka itu. Yes, udah ada prestok-prestoknya. Oke, kalau begitu, kita langsung saja main kalau begitu ya. Kita mulai babak pertama pemirsa. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya.
dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai. Choose your box. Saya mulai dengan tim. Sorry. Belum. Terlalu kompetitif, maaf. Gua drip depan rumah mertua lu nih. Yeah. Oke, kita ke pour over dulu. Oke, siap. Silakan pilih. Ada pengetahuan umum 10 poin. Umum dulu ya. Ada kuliner 20 poin. Dan ada wisata 30 poin. Wisata. Oke, 30 poin. Kalau tidak bisa jawab, siap-siap. Breaking drift, kita lempar. Apa nama salah satu air terjun terbesar di dunia yang berada di perbatasan Kanada dan Amerika Serikat? 5 detik. Niagara Falls. Benar sekali. Nih, drifter kita sawer. Joget dulu. Breaking Rib. Mereka udah dapat 30 poin. Silakan Anda pilih. Kuliner 10 poin, olahraga 20 poin, pengetahuan tentang aku 30 poin. Pengetahuan umum. Hati-hati ya. Olahraga deh coba. Apa? Olahraga. Olahraga, oke, siap. Olahragawan banget ya. Oke, 20 poin. Apa nama lain untuk lari jarak pendek? Sprint. Benar sekali. Sama-sama kuat, sama-sama kuat. Silakan pilih. Film 10 poin. Olahraga 20 poin. Kuliner 30 poin. Kuliner. Oke, kuliner. Tiga kotak di Pandora Box, silakan dipilih guys. Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Koko dan Su. Kita lihat ya pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut itu. Apa nama makanan khas Sulawesi Selatan yang berbahan dasar pisang dan dibungkus daun pisang ini? Depannya B. Mau saya jawab gak? Itu bukan kuis namanya. Waktu habis. Sayang sekali, berarti kotak Pandora ini akan dia juga gak tahu lah. Jatuh ke coba aja ya. Apa? Depannya B. B. Ba. Jawaban yang benar, nama makanan itu adalah barongko. Barongko ya. Sekarang kita ke breaking rib. Oke, dia tidak bisa jawab. Anda punya kesempatan unggul. Ada film 10 poin, pengetahuan umum 20 poin, olahraga 30 poin. Film. Umum aja. Umum, oke. 20 poin, pengetahuan umum. Berdasarkan proses pembentukannya, Danau Toba, okay, termasuk danau apa? Pembentukan. Danau? Volcano. Kurang tepat. Kita lempar ke power over. Vulkanik. Vulkanik. Benar. Sampai ke pertanyaan terakhir saya untuk kedua peserta. Ini pertanyaan double point. Dari tim power over, dari 10 sampai 50 mau nilai berapa? 30. Break and rip? 50. Saya ambil tengahnya, 40. Oke? Karena ini double point berarti dikali 2. Oke, dan ini pertanyaan rebutan. Oke? Ini adalah pertanyaan seputar logika, pemirsa. Pertanyaannya. Jika kamu menjumpai bangkai buaya dan bangkai tikus, apa yang akan kamu tutup lebih dulu? Siapa? Breaking. Hidung saya sendiri.
Benar. 80 poin. Plus sawer dari Paman Dins. Oke. Kita akan melihat perolehan sementara untuk babak ini. Yes, bermain cukup baik, power over. Babak ini poin kalian untuk sementara adalah 50 poin. Oke, catat. Dan Breaking Drift bermain dengan sensasional. Babak ini poin kalian adalah 100 poin. Alright. Tetap di tempat Anda. Saya akan segera kembali setelah yang berikut itu.